Kayaknya lo harus cek backgroundnya Baskara lagi deh. Gue yakin kita ada yang miss. Kenapa lo tiba-tiba perintahin gue soal ini? Pikiran lo mulai terbuka kan? Kalau selama ini gerak-gerik Baskara itu mencurigakan. Dia sadarkan diri. Tolong beritahu komandan bahwa Bas sudah sadarkan diri. Siap. Kenapa saya di ruang konsentrasi? Kamu sebaiknya duduk dan tenangkan pikiran kamu. Mana Nuna sama Safa? Mereka sudah berada di tempat yang aman. Kamu tidak perlu mencemaskan mereka. Saya mau lihat mereka. Tolong tenang, jangan kemana-mana. Kamu belum benar-benar pulih. Jangan halangin saya bilang. Tolong tenang, duduk di sini. Enggak! Lapor, Komandan. Baskara sudah siuman. Alhamdulillah. Kita ke sana. Mama minta maaf, Yana. Mama sudah membawa Safa seperti ini. Gak seharusnya Safa mengalami ini, Nak. Mama janji, Mama gak akan pernah tinggalin Safa. Mama harap Safa kuat ya sayang. Sebaiknya aku sholat. Tadi Niko bilang peralatan sholat ada di kamu. Tenangkan diri kamu. Bas. Kenapa kamu bisa kehilangan kendali seperti ini? Kenapa? Saya udah capek sama semua ini, Dan. Saya punya rencana saya sendiri. Apa rencana kamu, Bas? Hah? Membawa Nuna dan Safa kabur, begitu? Ya. Saya mau bawa Nuna sama Safa kabur ke luar negeri. Itu rencana saya. Bas. Kendalikan emosi kamu, Bas. Berpikir, pikir dengan jernih. Saya udah gak tahan sama semua ini, Dan. Kalian berdua boleh keluar. Siap, Dan. Saya akan bilang sama Nuna dan Safa kalau saya adalah Dita. Saya adalah ayah kandung dari Safa. Dan saya akan memulai kehidupan baru bersama keluarga saya dengan bahagia. Terjana saya. Mohon izinkan saya, Dan. Tidak, Mas. Saya nggak akan pernah mengizinkan rencana kamu yang kamu lakukan karena keegoisan kamu. Nggak akan pernah. Itu namanya egois. Saya tahu dengan rencana saya, Dan. Ini semua demi kebaikan Nuna dan Safa. Bukan, Mas. Bukan demi kebaikan Nuna dan Safa. Tapi ini hasil dari emosi dan keegoisan kamu. Baik. Saya akan tetap pergi. Meskipun komandan menahan saya.
Assalamualaikum. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba mohon pertolongan darimu ya Allah. Tolong selamatkanlah hamba dan anak hamba dalam menjalani segala cobaan di dalam hidup hamba. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani semua ini ya Allah. Dan hamba mohon perlindunganmu terhadap mama hamba ya Allah. Berikanlah mama hamba kesehatan dan keselamatan agar kami bisa berkumpul bersama lagi. Entah kenapa selama hamba menjalani beberapa cobaan belakangan ini, terkadang hamba memikirkan Mas Dipta dan teringat Mas Dipta ya Allah. Berikanlah tempat yang indah untuk Mas Dipta di sisimu ya Allah. Ampunilah segala dosanya. Dan lindungilah juga Bas ya Allah. Karena Bas selalu menjaga aku dan juga Safa. Berikanlah keselamatan bagi orang-orang yang aku sayang ya Allah. Amin. Misinan. Aku gak akan bisa melawan komandan dan aku gak akan mau melawan komandan. Lebih baik aku keluar dari ruangan ini. Cukup, Bas. Saya akan tetap pergi. Cukup, Bas. Pikirkan baik-baik. Semua rencana kamu yang kamu pikirkan itu akan berjalan seperti itu, iya? Dan belum tentu juga. Kalau kamu mengaku kamu sebagai berdipak pada Nuna, Nuna akan percaya pada kamu sepenuh. Bagikan kamu. Nuna akan tetap menerima saya. Kamu tetap di sini. Sampai kamu menyadari. Dan bisa menguasai emosi kamu. Manek! Nat! Komandan! Nat! Bukan, Nat. Bukan, Nat. Komandan. Bas, kendalikan emosi kamu. Sadar, Bas. Jernihkan pikiran kamu. Semua yang dihasilkan dari emosi tidak akan berjalan dengan baik. Kamu pikirkan dengan baik. Setelah kamu sadar, kamu akan bisa menilai bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Benar buat kamu, buat Safa dan Nuna. Kalian berdua jaga Bas. Siap, Komandan. Bukan, Den. Komandan! Den! Mama. Sayang. Sini, Nak. Kenapa kok bangun bobonya? Safa takut, Ma. Safa takut apa, Nak? Safa mimpi ketemu Papa. Memangnya mimpi Safa apa? Kok Safa takut? Ma, apa Papa jahat? Apa Papa gak sayang sama Safa? Sayang sama Safa, Nak. Papa gak mungkin jahat sebetulnya, sayang. Kenapa kita lari dari Papa, Ma? Ada beberapa hal yang Mama belum bisa jelasin sama Safa. Tapi yang jelas, apapun yang Mama lakuin, itu buat kebaikan semuanya. Buat kebaikan Safa, Mama, Papa.
Lebih baik sekarang kita berdoa buat Papa. Berdoa apa, Ma? Kita berdoa semoga Papa selalu di dalam lindungan Allah. Dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk untuk Papa. Kita berdoa ya. Ya Allah. Ya Allah. Tolong selamatkanlah Papa Gani. Tolong selamatkan Papa Gani. Dimanapun Papa Gani berada. Dimanapun Papa Gani berada. Berikanlah petunjuk. Berikanlah petunjuk. Dan jalan yang benar. Dan jalan yang benar. Kepada Papa Gani. Kepada Papa Gani. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Papa kalau marah serem, Ma. Suaranya keras. Safa gak mau Papa jadi orang jahat. Insya Allah enggak, Nan. Semoga Papa selalu di dalam lindungan Allah, ya. Mana Mbak Skara? Ada yang tahu gimana kabarnya dia sekarang? Kami nggak tahu, Pak. Dia nggak ada kabar. Apa jangan-jangan benar dugaan saya tadi siang? Pengawal tangguh itu yang disebutkan oleh hantu adalah Mbak Skara. Kalau memang benar, kenapa Baskara membawa Nuna dan Safa pulang ke sini? Dan, kayaknya lo harus cek backgroundnya Baskara lagi deh. Gue yakin kita ada yang miss. Kenapa lo tiba-tiba perintahin gue soal ini? Pikiran lo mulai terbuka kan? Kalau selama ini gerak-gerik Baskara itu mencurigakan. Iya. Ya lo jalanin perintah gue. Segera gue periksa dia. Aku harus memastikan bahwa Nuna dan Safa dalam keadaan yang baik dan tidak kabur dari rumah ini. Saya sebenarnya kasihan. Nggak tega lihat Safa dan Nuna seperti ini. Tertekan. Tapi saya sadar ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka. Siap, Dan. Bagaimana? Keadaan Safa dan Nuna. Mereka baik-baik aja, Dan. Sekarang lagi istirahat di dalam. Bagus. Untuk sementara ini, kamu saya tugaskan untuk menjaga rumah saya. Jangan sampai terjadi apa-apa terhadap Nuna dan Safa. Kalau ada apa-apa, segera laporkan kepada saya. Siap, Dan. Laksanakan. Terima kasih. Saya sebenarnya kasihan kepada Baskara, Nuna dan Safa. Karena mereka satu keluarga yang seharusnya bahagia. Tapi terpaksa cerai berai.